Pemirsa Partai Gerindra berharap dapat menarik Demokrat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju mendukung pemenangan Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai tidak ada hambatan antara Demokrat dan Gerindra apabila akan menjalin kerjasama politik pada pemilu 2024. Hal ini menanggapi arah Partai Demokrat yang masih melakukan penjajakan pasca hengkang dari koalisi perubahan setelah masuknya Partai PKB dan dicalonkannya Muhammad Iskandar menjadi bacawa pres 2024. Logis, para pemimpin Partai Demokrat, Mas Ahaye dan Pak Prabowo, termasuk juga Pak SBY, itu sudah lama sekali bersahabat. Secara institusional, Partai Demokrat sudah mendukung Partai Gerindra, Pak Prabowo ya, di dua pemilu terakhir dan di banyak sekali pilkada kami bekerja sama. Jadi nggak akan banyak hambatan lah dan insya Allah kali ini momentum yang paling tepat untuk meneruskan kerjasama dan akan berbuah kemenangan. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Iqbal berharap Partai Demokrat untuk kembali bergabung ke dalam koalisi perubahan mendukung pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iqbal menyebut PKS dan Demokrat telah menjalin kerjasama politik dan memiliki kesamaan visi mendukung perubahan Indonesia yang lebih baik sama Demokrat itu teman sejawat, teman seperjuangan dan sejak awal membangun koalisi dan uh, kami berharap teman Demokrat bisa kembali tidak kemana-mana karena visi perubahan itu adalah uh, visi yang cocok antara PKS dan Demokrat dan kami berharap Demokrat tetap bersama mendukung Mas Anies. Namun ajakan dari PKS ini ditolak oleh Partai Demokrat, Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra menyebut. Tidak ada kata cinta lama bersemi kembali alias CLBK, pasca hengkang dari koalisi perubahan. Yes. Jalan kami dan jalan Tentang BKS saat ini sudah berbeda. Cukup sudah kami di ghosting, tidak ada lagi kata CLBK. Salam hormat kepada Tentang BKS, sukses selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.